Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Tulung Rejo Bumiaji, Kota Batu. Para petani sedang melakukan perawatan pohon apel memasuki musim penghujan agar tanaman bisa berproduksi dengan baik. Saat ini, sudah memasuki penghujan, kabut sering turun setiap saat akan berdampak pada semakin besarnya biaya perawatan, terutama untuk penyemprotan pupuk dan obat-obatan. Karena pada saat musim penghujan, penyemprotan harus lebih sering dibandingkan pada kemarau, untuk mempertahankan agar tanaman bisa menghasilkan panen. Untuk perawatan biaya yang harus dikeluarkan akan semakin besar untuk mempertahankan bunga atau bakal buah apel agar tidak rontok dan bisa terus bertumbuh kembang dengan baik, sampai akhirnya bisa dipanen. Namun, sayang, banyak lahan kebun apel masih berbunga dan sebagian mengalami kerontokan, maupun apel terserang busuk buah sehingga jatuh dan tidak laku terjual. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga apel sering turun naik dalam waktu yang tidak lama, sehingga berdampak pada kerugian dialami petani, terlebih ketika volume hasil panen turun drastis akibat serangan penyakit atau terdampak cuaca. Kalau yang sudah tua, yeah. nggak ngaruh, maksudnya itu eh, nggak kena kenapa kenapa, maksudnya yeah. itu eh, mungkin kalau sekarang kan lalat buah itu pak yeah. yang banyak. Tapi kalau eh, cuaca gini biasanya yang berpengaruh itu yeah. yang apel bunga. yang berbunga. Oh iya, apel Bunga uh -huh. terus istilah itu ngadepi pentil itu yeah. Pak. Itu mungkin protol, bunga nggak yeah. jadi buah. Pengeluaran makanya yeah. apel itu kan kalau rugi kalau rugi sekali yeah. itu mengimbas Bukan pada 6, bulan 6, berikutnya. Maksudnya musim hmm. berikutnya itu ngimbas gitu loh Pak. Iya hmm. mungkin ya 50 sampai 80 ya. 80, Pak, kalau yang enggak enggak pas itu apa cuaca cair. Hmm. Kalau yang pas ya kan itu kan termasuk rezeki-rezekian. Dari Kota Batu Vicky ATV melaporkan.